pinggir keempat itu nama terkait dengan rapat ini Pak, kalau dibandingkan dengan pertemuan maaf tahun 2020. Rapat kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi bersama Mitra Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi dilaksanakan di kantor PUSDA Jalan Pelabuhan 2 Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus tahun 2022. Dalam rapat kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi hadir pula Ketua DPRD Kang Yuda Sukmagara, pimpinan Komisi 2, serta seluruh anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi dan Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi. Rapat kerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi ini membahas tentang Rancangan Peraturan Daerah Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kemitraan dan Bina Lingkungan, TJSPKBL, namun sangat disayangkan dari pihak Bapelitbangda Kabupaten Sukabumi hanya dihadiri oleh 2 orang perwakilan saja, yang mana Kepala Balitbangda tidak bisa hadir dikarenakan ada kunjungan kerja dan Sekretaris Balitbangda pun tidak bisa hadir. Oleh karena itu keputusan Komisi 2 DPRD Kabupaten Sukabumi adalah menunda rapat kerja terkait Raperda TJSPKBL tersebut. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi mengatakan, "Saya merasa kecewa ketika kami DPRD sangat serius ingin melahirkan perda yang berkualitas dan menguntungkan semua pihak, namun dari pihak pemerintah daerah hanya dihadiri oleh 2 orang saja, dan saya harap di agenda ke depan yang insya Allah minggu depan kita laksanakan rapat kerja lagi, mudah-mudahan bisa dihadiri oleh semua stakeholder terkait." Ya, hari ini sebetulnya ada agenda di mana rapat Komisi 2 dengan pemerintah daerah, perihal mengenai Raperda tentang TJSL atau CSR lah ya, atau CSR. Nah, kita ini kan sedang betul-betul serius untuk bisa melahirkan sebuah perda perihal mengenai CSR untuk betul-betul berdaya guna lah bagi masyarakat di Kabupaten Sukabumi. Tapi hari ini satu kekecewaan pastinya dari kami, dari DPRD Kabupaten Sukabumi, yang hadir hanya 2 orang dari Pemda. Itu perwakilan dari Bapak Litbang ya, sekarang namanya baru ya Bapak Litbang, jadi yang hadir cuma 2 orang. Tadi unsur pimpinan komisi memutuskan untuk memberhentikan rapatnya, jadi di pending agar bisa menghadirkan orang-orang yang kompeten di dalam pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai TJSL ini. Jadi tadi pun juga diputuskan. Jadi kami sebetulnya membutuhkan di dalam rapat pertama ini, dalam pembahasan pasal untuk pasal ini, akademisinya pun juga harus hadir. Kan ada yang bikin NA-nya. NA-nya ini kan ada tadi disampaikan, tetapi yang membuat NA-nya tidak hadir dari akademisi, tidak dihadirkan. Terus selayaknya di sini kepala Bapak Litbang ini kan juga hadir, minimal sekbannya ini kan tidak hadir. Jadi saya rasa yang kami bahas tadi di awal tidak akan membuahkan hasil yang diharapkan. Jadi tadi diambil keputusan secara korum rapat ini ditunda sampai nanti ditentukan lagi waktunya di minggu depan. Jadi kami tadi minta minggu depan ini agar dihadirkan semuanya untuk bisa kita bahas ini secara berkualitas ya. Kabupaten di tim belum ada realisasi nih untuk pembangunan. Ya sekarang ini kan seharusnya kan sudah bulan Agustus ya, seharusnya itu sudah semuanya realisasi. Nanti kita coba tindak lanjut ya, kita tindak lanjut melalui Pak Sekda dan juga Kepala Dinas Erkim. Kenapa kok ini belum dilaksanakan? Apa kendalanya ada di mana? Sebetulnya kami sudah selesai membahas di awal di akhir tahun kemarin 2021 ya. Untuk kehadiran anggarannya lah, kesiapan anggarannya. Nanti kita lihat lah, itu jadi lebih ke teknis ya. Lebih ke teknis. Cuman kalau sekarang sudah bulan Agustus belum ada pelaksanaan, kan khawatir anggaran ini tidak terserap. Nah ini kalau anggarannya nggak terserap, ya berarti Perkim ini perencanaannya gagal. Ya. Di dalam pembahasan Raperda ini pun dibutuhkan akademisi untuk membahas naskah akademik dari Raperda tersebut, dan disayangkan pula pihak akademisi pun tidak turut hadir dalam rapat kerja tersebut. Dari Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, reporter Parlemen TV, Odon Yandi Sukirman, melaporkan.